Bismillahirrahmanirrahim. Marki mark loh. Diublek-ublek, dienyet-nyet, diemploi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbak Tuti Lampung. Hai hai hai. Oke, teman-teman Mbak Tuti yang ada di mana aja berada ya. Kali ini Mbak Tuti mau makan siang. Pokoknya makan siang udah lapar. Sekarang udah jam berapa coba? Mbak Tuti mau tengok dulu. Sret. Jam 2 kurang seperempat, teman-teman. Ya Allah, pantesan perutnya udah yuk gitu terus. Baiklah teman-teman Mbak Tuti, sebelum Mbak Tuti lanjut makan, jangan lupa ya seperti biasa sponsor dulu. Ojo lali wi. Di subscribe channel Mboe. Ayo ditutul ya abang-abange ben Mbak Tuti ki seneng lho, tambah semangat lek gawe konten-konten selanjutnya lho. Bantu Mbak Tuti dengan cara like, komen dan subscribe, kalian enggak rugi enggak. Wes toh enggak rugi. Iya enggak, iya enggak. Pokoknya semangat siang ini Mbak Tuti mau makan ini. Ada sepiring nasi putih. Terus Mbak Tuti ini ya. Moseng opo iki jenenge kok saya tak duduh nih. Ini loh dele. Kacang kedele teman-teman dicampur daging ayam. Terus Mbak Tuti rajangin bawang putih sama cabai itu aja udah. Bumbunya dikasih kecap, penyedap sama garam. Wes ngono ae wes nikmate polo. Ini ya. Lana bismillahirrahmanirrahim. Musor. Ayo. Nikmat banget. Terus ini ada telur ceplok. Oh iya teman-teman, ini Mbak Tuti tadi apa nyayur bening ini ya, majikan Mbak Tuti minta disayurin bening apa sih, haitai atau rumput laut ya teman-teman, dicampur telur. Baiklah teman-temanku semuanya, Mbak Tuti udah luwe lover ini loh. Mari kita makan. Monggo yang belum makan silahkan makan ini. Udah cuci loh ya, jangan khawatir kalau sama Mbak Tuti itu. Udah cuci, udah seperti ini aja. Ini menu lockdown teman-teman. Menu lockdown teman-teman, nggak apa-apa, pokoknya yang penting kita tetap happy. Jangan lupa bahagia bersama Mbak Tuti Lampung. Mari kita makan. Jolali berdoa. Amin ya robbal alamin. Ayo makan. Bismillahirrahmanirrahim. Cuci tangan lo ya. Mantap nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Lo nih. Nggak enak. Apapun menunya. Apa maksudnya? Iya ya. Apapun lauknya. Kalau Mbak Tuti yang makan pasti enak ya. Nuwek mate. Ini sayur tadi ceritanya ini loh, apa daging ayam dodo mentok ya, terus sama dele wih dioseng-oseng, cuman pakai bawang putih bumbune, nggak pakai garam. Maaf, nggak pakai cabe. Kok nggak kroso pedes ya, nggak kroso slenger-slenger. Nah, sama Mbak Tuti itu diirisin bawang putih cabe, dibumbuin lagi lah, jadi rata-rata enak. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini ya teman-teman ya, pirengku nggak kletak-kletok ini. Terus mejone dilapisi koran. Mejone kan nggak kletak-kletok. Ngeresil, dele. Ini sayur bening. Tapi Mbak Tuti mau ambil apa nih kayak ngarani? Isi nih wae, enggak pakai airnya. Nah, gini. Jadi kayak kulupan. Nikmat. Apapun makanannya kalau Mbak Tuti yang makan pasti jos. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak sayur bening bayem. Semenjak lockdown, sayuran agak mahal, teman-teman. Apa-apa tuh mahal-mahal. Jadi ya kita harus menyadari ya, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Marki, marki loh. Diublek-ublek, dienyet-nyet, diemploi. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Ayo sapa sing rumah mungkin ndang makem. Tarik sis, mongko. Tarik lawe lho. Nikmatnya luar biasa. Yang piring mundur dulu, geser. Mangkoknya maju. Bismillahirrahmanirrahim. Kotor apa-apa ya. Cuci mulutnya sayur bening. Thank you.
sayurnya enggak habis. Sayur beningnya tinggal kuahnya aja, sayur osengnya tinggal dikit ya teman-teman ya. Ntar sore dimakan lagi. Mbak Putih yang makan berarti. Oke, baiklah sampai di sini aja dulu teman-temanku semuanya yang ada di mana aja. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Doa Mbak Tuti untuk semuanya tanpa terkecuali ya. Sampai di sini Mbak Tuti udah kenyang. Jangan lupa lo ya like, komen dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.